Kisah asmara antara Tarik Halilintar dan Aliyah Mas Said nampaknya bakal berujung ke pelaminan dalam waktu dekat ini. Alasannya cukup banyaknya tanda-tanda yang menunjukkan keseriusan Tarik Halilintar untuk mempersunting putri dari Reza Artamevia dan almarhum Aji Mas Said itu. Ketika tampil di acara FYP, Tarik Halilintar sendiri bahkan mengaku telah mendapatkan restu dari pihak keluarga, khususnya dari pihak keluarga Aliyah Mas Said. "Udah dong, insya Allah," ujar Tarik Halilintar di acara tersebut. Tarik Halilintar sendiri memang diketahui telah bertemu dengan beberapa anggota keluarga Aliyah Mas Said. Selain Reza, adik kandung dari Atta Halilintar tersebut juga telah bertemu dengan Angelina Sondag, Zahwa Mas Said, sampai kedua kakak angkat Aliyah Mas Said. Sekarang ini, Tarik Halilintar sendiri mengaku tengah memantapkan niatnya untuk segera melamar sang kekasih. "Udah ketemu Mama Reza, udah ketemu Mami Anggi," bebernya. "Tinggal mematangkan segalanya lah," lanjutnya. Namun sayang, ketika ditanya tentang tanggal pasti dari rencana pernikahannya tersebut, Tarik Halilintar lebih memilih untuk bungkam. "Rencananya secepatnya, tapi ya kita usahakan semaksimalnya," kata anak keempat dari 11 bersaudara itu. "Didoain aja, semoga lancar semua urusannya ya," tandasnya.